seru ini, aku Glenda akan ditemenin sama Kak Senyorita Esperanza. Kita akan ajak Homies datangi rumah yang estetik dan juga tempat home decor yang menarik. Jangan sampai ketinggalan, karena akan ada tips-tips seputar rumah. Tontonin terus ya! Ini aku lagi gak sendiri loh, aku ditemenin sama Kak Sinyo. Jadi kita mau kemana nih? Ini rumah cakep-cakep banget kanan kiri dari tadi. Ini kita lagi di Rumfoat dan ini kita ke Day at Home. Yang ini deh, ini rumahnya. Dari depannya juga bagus ya. Iya, langsung salfok ya dengan kaktusnya ya Kak. Betul. Ya. Dan kita liatin yuk bagian fasadnya. Nah, kalau bisa dilihat ya, tampak depan rumahnya tuh modelannya kayak atapnya pelana kayak gini, Homi. Dan ini konsepnya kayaknya modern minimalis banget nih. Udah di mana ya? Halo. Silakan lo masuk, Bang. Dari ya. Yang punya rumah, apa kabar? Kenalin dulu ini siapa? Anin. Kenalin. Denis. Nah, kita hari ini mau ngajakin Homies untuk lihat-lihat rumahnya nih. Boleh kan kita keliling-keliling ngajak liatin ya? Boleh dong. Boleh, benar ya. Aku tuh penasaran banget deh Kak. Ini itu tamannya tuh berapa ya budgetnya? Budgetnya ini cuma sekitar 1 jutaan aja. 1 juta doang? Itu udah plus kaktus-kaktus? Iya, udah. Udah sama batu-batunya nih. Tapi perawatannya sulit gak nih? Ya itu dia. Ini gak pernah disiram, jadi cuma kena air hujan aja. Tuh, hemat air. Gak pernah siram lagi, Yomi. Ampun, enak juga ya. Boleh silahkan masuk, Bang. Iya, disuruh. Oke, care nih. Take your things cause it's over. Aduh, bagus banget ini. Masuk-masuk langsung disambut dengan kredensa manis ini. Kredensa ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus meja untuk menaruh dekorasi Homies. Nah, aku udah penasaran banget deh konsepnya tuh apa sih interiornya ini? Nah, sebenarnya konsep di rumah ini tuh mix culture banget. Kayak di sini kan kelihatan Skandinavian atau Bohemian kan. Nah, nanti ada dapur yang lebih ke industrial, terus kamarnya lebih Japandi. Cuman emang disesuaikan dengan tone-nya yang masih Belanda. Kalau dilihat ya Kak ya, emang tone-nya ya semua dinding, tembok sampai ceiling itu warnanya putih ya. Terus untuk lantai pakainya tuh warna cuman abu doang kayak gini. Emang minimalnya simpel ya. Simpel, adem, jadi kelihatan